mau jalan di sekitar deket mainan. Ya nggak ada yang naro deh, orangnya dikit banget nih yang percaya kayak gini-gini di sini. Setiap kita ke pantai manapun di Indonesia kan pasti kayak bau amis, bau apa kan tuh? Despa. Muy bien. Muy bien. Lu mau kemana, Ngi? Halo teman-teman semuanya. Kita mau jalan di sekitar deket rumah, mungkin ke pantai atau ke taman gitu. Kita lihat ya suasana di sana gimana. Kita sekarang udah nyampe di pantai, namanya Pantai Marina d'Or. Ini kereta untuk itu yang ya, keliling ya. Rapi gitu loh, tertata banget. Apalagi kalau masih panas, ini nyala semua lampunya, lampu jalannya. Oh gitu. Ada udah keren ya. Berarti ntar malam nyala nih ya. Kita sore-sore sih, guys. Masalahnya udah enggak musim panas. Oh. Mainan. Toko souvenir. Oh, toko souvenir. Oh iya. Ya pastilah dekat di mana-mana tempat pantai-pantai pasti ada. Jadi di sini itu juga ada tamannya nih teman-teman, untuk anak kecil bermain dan untuk yang orang tua yang dewasanya juga bisa menikmati taman ini untuk bersantai-santai. Dan di sini juga ada mini zoo-nya juga loh teman-teman. Pokoknya suasana di sini enak banget deh. Aku menemukan patung nenek. Ini juga. Di pinggir laut.
pantai. Enak banget di sini. Jadi guys, enaknya di Eropa itu kemana-mana itu kita nggak ngantri, nggak bayar masuk tempat wisata itu benar-benar gratis gitu loh guys, benar-benar buat kita nikmatin. Kita ada di pintu gerbang menuju laut. Jadi sekitar laut ini hotel, apartemen. Tapi sayangnya semua restoran di sini nggak ada yang pedes, teman-teman. Jadi kalau kesini tuh ya, ke Spanyol tuh tersiksanya tuh makanannya tuh yang pasta-pasta. Indah banget pantainya. Tapi di sini gembok kok karatan semua sih. Kayaknya nggak ada yang naro deh, orangnya dikit banget nih yang percaya kayak gini-gini di sini. Enjoy. Teman-teman, kita tuh menikmati pantai yang segini indahnya, gede lagi, banyak taman-tamannya, kebun binatang juga tadi ya. Tuh, seluas ini, nggak bayar. Tuh, itu yang gue bener-bener amazing. Mending gitu deh ya, pajaknya gede di sini kan. Dislike. Tapi itu, pergi ke tempat wisata manapun kita nggak bayar. Dan ini indah banget. Lihat, bersih banget, nggak ada sampah dan nggak bau karena setiap kita ke pantai manapun di Indonesia kan pasti kayak bau amis, bau apa kan teman-teman. Di sini tuh nggak ada bau amis sama sekali teman-teman, fresh, benar-benar fresh. Nah, ini sekeliling pantai, hotel-hotel dan apartemennya keren banget. Keren banget Marinador. Sayangku. Kemana sayang? Kaidenku. Weh, despacio. Nombre. Kaiden. bersihin. Muy bien. Muy bien. Si. Ben. Yuk. Lagi, Ben. Mana Ki? Lu mau kemana, Ki? Biar ada main sini dikit. Oh. Main di rumput. Kaidenku. Si bola. Main bola. Kaiden bola, Kaiden mana? Si. Dónde está balón, Kaiden? Si, tuh kemana-mana dia selalu maunya gandeng Uniara. Olahraga tangan, Nyi. Ini teman-teman, suasana menjelang malam kayak gini. Sini ada yang berkostum Halloween juga teman-teman. Tuh.
banyak yang kostum Halloween. Anginnya kencang banget, gila. Kostum Halloween. Teman-teman, kita udah di jalan pulang nih, kita menuju parkiran. Oke. Parkiran kita sebelah sana ya? Teman-teman, sekian dulu video vlog hari ini dari Marinador. Iya, dari Marinador Spanyol. Oh iya, ini tuh jaraknya dari rumah kita cuman sekitar 20 kilo gitu, guys. Buat menikmati pantai ini. Yaudah, gitu aja vlognya. Sampai ketemu di next video. Bye bye.